pakai yang gelembung nih guys ya. Masa sih? Jangan langsung lewat bawah guys, terlalu sulit. Lewat. Ush. Kali ini kita bermain Stumble guys. Stumble lagi kolab dengan Squareman Sportbook juga guys. Bukan Simbe sudah dapat beberapa skinnya ya guys. Skinnya Sportbook. Mana ini? Sesuai kalau ini guys. Jadi kemarin Simbe sudah bermain guys untuk mendapatkan beberapa karakter gratis. Karakter gratis SpongeBob ya guys. Nah seperti Krabby Patty. Nah ini ngumpulin token ini guys, Krabby Patty ya guys ya. Untuk buat gacha dan ngumpulin ini cuma udah 90 ya guys ya. Dan simpel lupa guys. Dan yang kedua dapat Sandy Chick ya guys ya, ini guys Sandy Chick, ini juga sama gratis guys tanpa top up. Yang bener. Tanpa top up ya guys ya. Dan ngumpulin Krabby Patty. Lalu SpongeBob ini guys. SpongeBob ini juga sama guys, tapi permainan agak sulit guys. Kita harus mainkan beberapa turnamen ya guys. Dan yang paling sulit ini guys. Kita harus sampai poin terakhir guys, yaitu 7000 berapa itu guys. Oke, kita langsung bahas cara mendapatkan ini guys, yaitu dengan main mode turnamen ya guys. Oke, kita masuk ya guys, guys. Ini guys ngumpulin player yang ikut turnamen kecil-kecilan ya guys.
aja itu orang kalah sendiri. Berapa frekuensinya guys? Sekarang dapat aja sih. Udah dapat yang sepuluh pro atau yang sandwich. Sebenarnya mudah guys. Kita hanya perlu sering bermain saja. Itu pun kalau kalah juga dapat poinnya guys. Oke, lomba ini berlomba-lomba untuk yang ke 16 besar ya guys. Kita menuju Resti Pep. Jangan sampai terkena ubur-ubur ya guys. Di map ini kita akan tersengat listrik. Gelembung SpongeBob langsung selancar ya guys. Kecepatannya sangat super speed ya guys ya SpongeBob ya. Mungkin karena dia terbuat dari spon ya guys, dia sangat cepat. Malah kena sengatan ubur-ubur guys. Teorinya di sini kita kalau ingin menang pakai yang gelembung ini guys ya. Masa sih? Jangan langsung lewat bawah guys, terlalu sulit. Lewat. Bos. Nah, kita pakai ubur-ubur guys. Kita sampai guys. Imajinasi. Semangatin yang lainnya guys. Cepat semua masuk guys. Wah ini novel, kenapa ini menangis ini? Imajinasi menangis ini novel guys. Masih ini ada sesuatu yang jatuh ke guys. Imajinasi apa novel menangis? Imajinasi wah nakal. Siapa tadi yang nakal mukul Bang Jimbe nih bang? Mana gue tahu, kalau aja lo tau. Wah ternyata tipuan ya. Ini masuk. Tinggal satu. Jangan lupa di map yang tadi kalian harus masuk ke gelembung SpongeBob ya guys, jika ingin lebih cepat. Terima kasih.
Aduh, jatuh. Gimana sih ini ya? Tidak perlu menyusul teman-teman ke depannya, kita sudah perlu untuk yang terdekat, tapi kita bertahan pas kontainer ini, guys. Terus Bang Cimpe masih belum ditakdirkan untuk mendapatkan piala ya guys. Oke guys, jadi bagi yang belum dapat skin-skin gratis dari event SpongeBob ini, buruan bermain aja guys. Bermain jangan takut kalah ya guys. Kalah menang kita tetap mendapatkan poin. Oke, terima kasih sudah menonton video Bang Cimpe sampai akhir ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.